Ajeng Semang, Berita Bali kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Priscilia Claudia. Berita Bali kali ini spesial seputar KTT G20 yang berlangsung di Bali. Ya, berikut 3 berita utama edisi spesial Biro Bali KTT G20. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia siap menyelenggarakan KTT G20 yang dihadiri sebanyak 17 kepala negara. TNI menyiagakan 13 kapal perang atau KRI di Bali untuk mengamankan puncak KTT G20 di Nusa Dua, Badung. KTT G20 membawa berkah bagi pembuat penjor di Desa Kelan, Kabupaten Badung. Presiden Joko Widodo menyatakan KTT G20 di Nusa Dua, Badung siap digelar dan akan dihadiri 17 kepala negara. Kepastian itu disampaikannya Presiden Jokowi saat tiba di Bandara Ngurah Rai di Bali, usai menghadiri KTT ASEAN pada hari Minggu lalu. Menurut Jokowi, di masa sulit seperti sekarang, kehadiran belasan kepala negara dalam KTT G20 sangat menggembirakan. Saya dan delegasi baru saja tiba dari Kamboja. Serah terima Ketua ASEAN tahun 2023 telah dilakukan hari ini. Dan saat menerima keketuaan ASEAN, saya menekankan bahwa ASEAN harus semakin kuat sebagai epicentrum pertumbuhan dunia. ASEAN harus tetap menjadi kawasan damai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, menjaga hukum internasional, dan tidak menjadi proksi siapapun. Kerjasama ekonomi harus diperkuat agar ASEAN semakin makmur dan maju. Kemudian tentang persiapan KTT G20, saya sudah dapat laporan bahwa semuanya sudah siap, 17 kepala negara hadir, dan ini sangat menggembirakan di tengah masa yang sangat sulit seperti sekarang ini. Apalagi Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping juga akan hadir. Indonesia terus memperjuangkan perdamaian dunia serta menjadi bagian dari solusi berbagai krisis dan pemulihan ekonomi. Terima kasih. Presiden Jokowi juga menyambut baik kehadiran dua raksasa ekonomi dunia, Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping di Bali. Menurutnya, pemerintah akan ikut memperjuangkan perdamaian dunia serta menjadi bagian dari solusi berbagai krisis dan pemulihan ekonomi. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Sejumlah presiden dan petinggi negara sudah tiba di Bali untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa Dua. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba dengan pesawat kepresidenan Air Force One di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada hari Minggu malam. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida tiba pada Senin dini hari dengan menggunakan pesawat kepresidenan. Selanjutnya, Presiden Republik Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, juga tiba pada hari Minggu malam lalu. Pada hari Senin kemarin, sejumlah pemimpin dan tamu negara juga telah mendarat di Bandara Ngurah Rai, di antaranya Perdana Menteri Italia, Perdana Menteri Kamboja, dan sejumlah pemimpin negara lainnya.
Dalam keterangannya di Bandara Igusti Ngurah Rai, Presiden Joko Widodo menginformasi ada 17 pemimpin negara G20 akan hadir pada KTT di Bali. Di antara belasan pemimpin negara yang hadir, tidak ada nama Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Nusa Dua Badung pada hari Senin kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi berharap agar KTT G20 bisa menghasilkan kerjasama yang nyata untuk pemulihan ekonomi global. Presiden Jokowi juga menyampaikan pentingnya kerjasama keamanan dan ekonomi Indo-Pasifik. Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya kemitraan antara Indonesia, ASEAN, dan Amerika Serikat untuk membangun kemakmuran di Indo-Pasifik. Kehadiran Presiden Biden di KTT G20 kali. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Biden dan besok kita akan memulai melakukan KTT G20. Di lokasi yang sama, Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Presiden Jokowi memanfaatkan G20 ini untuk mengadakan pembicaraan penting bilateral untuk peningkatan kerjasama ekonomi khususnya investasi. Tim Liputan melaporkan dari Badung.